gue tahu nih pikirannya kotor nih pasti. Ya kan, udah ngeliatin si Joni. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram. Gue letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video ini dimulai, di klik tuh tombol like nya pada video ini sebagai ngopar ke teman-teman. Jadi gak usah baca, udah baca langsung saja kita ke video pertama. Let's go. Gini-gini mabe gambar. Kak, Kak, punya pacar gak? Kak, kalau misalkan berani telepon pacarnya, bilang putus, saya kasih 500 ribu. Yaudah deh, boleh deh. Anjay, ini 500 ribu. Lagi di mana? Lagi di apartemen, kenapa? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu, tapi please dengerin dulu aku ngomong. Mau ngomong apa? Aku mau putus sama kamu. Putus? Kok tiba-tiba banget minta putus? Aku lagi mau sendiri nih, maaf ya. Kenapa tiba-tiba banget, Bu? Loh, ini siapa? Kena mental karena ngelakuinnya di luar briefing ya guys ya. Perkara 500 ribu hubungan rungkat ya. Tapi gak apa-apa lah, 500 ribu tuh lumayan banyak men. Uang makan seminggu itu men. 1 piru, 2 piru, 3 piru, 4 piru, 5 piru, 6 piru, 7 piru, 8 piru, 9 piru, 10 piru. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 5 tongkol, 6 tongkol. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 tongkol, 6 tongkol, 7 tongkol, 8 tongkol. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol. Ulang-ulangin lagi ngomongnya. Ini siapa yang ngajarin mbahnya men, ya ampun. Hei dosa ya ngajarin mbah ya, orang lebih tua dari kita itu halnya tidak benar ya. Neraka tempatnya men, tobat, tobat, astaga. Ih cantik Cina. Aduh. Aduh. Aduh sakit petu gigi sumpah. Sumpah pertemanan berakhir ya. Ku kira bakal beda, ternyata tetap sama ya, malah lebih hancur. Si kampret ngertawain orang fals, ternyata suara dia juga fals men. Udah bang ya, suara anda sudah offside ya, tidak cocok jadi penyanyi. Kalau jodohku Teguh Suwandi nggak apa-apa ya Tuhan, nggak tahu kenapa sekarang separah ini ya. Separah ini atau sepasrah ini? Anjay, Kairi mode ya guys ya. Anjay. Beh, Kairi pro player ML, Teguh Suwandi pro player ngocok ya. Astaga. Lihat kan. Dia bilang sepasrah ini tapi speknya kayak gua gitu loh, udah ganteng kayak raya. Lucu, polos dan juga sangat alim ya guys ya. Astaga, makanya bro ya. Dulu waktu gua jelek, nggak ada duit, nggak ada yang mau sama gua, men. Ngedeketin cewek ya. Ngedeketin cewek. Gak diladenin, sekarang lu lihat cewek yang deketin gua, beh. The power of money, man. Aman, tenang naon. Aman pala bapak kau. Aman, terus aman. ASMR. Tenang naon, dah. Enak banget gua denger ASMR. Aman, terus. Itu fender udah patah masih aman dibilang men. Renyah bet suaranya sumpah, ASMR luar biasa mantap coy. Setelah lampu bioskop mati. Oh. Ngoles-ngoles susu gantung ya guys, astaga. Padahal penjaga bioskop ngelihatnya sambil nyimak ya, sambil ketawa-ketawa. Karena ngelihatnya pakai body infrared, cuy. Lu lagi makan nasi padang juga kelihatan, cuma males aja ditegor ya. Jadi apa yang kita lakukan di bioskop itu biasanya katanya kelihatan karena pakai infrared, cuy ya. Mau walaupun gelap-gelap sekalipun tetap kelihatan, coy. Senggol dong duda birang. Anjay. Muka masih top care.
setengah pemakaian. Setengah pemakaian maksudnya gimana? Gak ngerti gue setengah pemakaian. Body masih mulus. Anjay. Kotren 025. Gigi tinggal dipasang di bengkel. Apa sih? Gak jelas. Sama kandangnya berapa ini bang? Lu kira musang dijual? Astaga, astaga. Ini ngasih di HP siapa? Coba nih. Bombastic sunlight. Lu lihat gak sih itu flashnya terang banget coy. Udah kayak flashbang di PB ya. Bombastic. Lampu sorot coy. Ini terang banget sumpah. Orang kalau difoto ya kan cis buta coy. Berasa kena flashbang point blank parah. Ini kenapa nih? Sumpah gue kira tadi mau bangunin sahur coy. Gue kira tadi mau ngebangunin sahur ternyata gelap. Gue tahu nih pikirannya kotor nih pasti. Ya kan udah ngeliatin si Joni. Oh my god. Bininya happy lagi coy. Memang agak lain ya pasangan suami istri satu ini. Lain sekali. Istrinya happy banget lagi ngeliatnya. Parah. Langsung ke isekai. Lagi ini kayaknya yang nyetir emak-emak deh. Lihat ya. Nih, hampir ditabrak di sini. Nah, kenapa sih ibu-ibu tuh kalau sebok motor tuh meresahkan, cuy? Kadang-kadang kalau nggak sengaja kita tabrak karena kesalahan mereka, mereka lebih galak, cuy. Marahnya lebih banyak nyerocos. Sumpah emosi. Itulah kok kemarin dibilangin bandel ngelawan ya sama makmu kan? Maling kundang. Bodoh. Maling kundang bener nih. Berantem sama pacar nangis. Berantem sama orang tua ngelawan. Ya ini nih bentar lagi anda dikutuk jadi maling kundang men. SMR ya? Anjir merindir. Sumpah ngilu dengarnya cok. Gila ngilu bet sumpah. Gak ada otak SMR sumpah. Buat jokes kayak gini, gue kira cuma di Indonesia doang coy. Buat dark jokes ternyata di luar negeri pun lebih parah men. Ini editan atau asli sih? Ini editan atau asli guys? Tunggu. Gue coba lihat akunnya ya. Ih, asli cok. Asli. Wah. Ini sih kayak apa nih? Kenzi, Eunice, Patricia, ya kan? 50 tahun mendatang kayak gini bentukannya nih. Ngepargo ya walaupun badan sudah udah mau encok guys ya. Mantap. Enggak apa-apa tua-tua bahagia ya kan? Daripada tua-tua keladi ya kan? Mending tua-tua bahagia men. Mantap, mantap, mantap. Ini sih five-five-nya abang-abang. Abang-abang koperasi sih guys ya. Baju full hitam kemeja. Tampang galak udah pasti ini mau nagih ya kan. Di saat motor Revo ku parkir nasabahku ketar-ketir. Hei ini abang-abang koperasi. Ngocok di warnet. Memang nafsu berlebihan tak bisa dijaga. Di mana ge? Masa iya? Terus tuh buangnya kemana tuh? Itu buangnya di mana? Gua rasa tuh buangnya ditempelin ke bawah meja tuh coy. Itu dibuat di ke bawah meja tuh dilap jorok bet sumpah. Ya ampun, ya ampun. Gua tahu sih laki-laki punya nafsu berlebihan tapi tolonglah ya. Kan punya otak juga. Masa lu ngelakuin di warnet udah gila coy, udah gila. Sumpah di videoin lagi. Tuh kalau misalnya emak bapak lu nonton, nangis emak bapak lu nonton ya. Bisa-bisa punya anak kayak lu. Oke guys, thank you udah nonton sampai akhir. Gua harap lu yang nonton ini sampai akhir.
berbahagia. Anjay, udah pasti bahagia lah lu nonton konten gue kan, terhibur ya kan. Jadi yang lucu diambil, yang gak baik ya jangan ditiru ya. Oke, thank you guys, see you in the next video. Bye bye, love you all.